tutup ya. Oh iya kan. Corona tutup kok. Penyemprotan cairan disinfektan di lokasi parkir bus wisata Rabu pagi dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta bersama sejumlah elemen masyarakat termasuk juga TNI Polri. Penyemprotan disinfektan diawali di Taman Parkir Senopati Kota Yogyakarta. Penyemprotan disinfektan difokuskan di tempat-tempat yang selama ini dinilai sering digunakan aktivitas masyarakat. Lokasi Taman Parkir Senopati dipilih karena tempat ini menjadi salah satu akses keluar masuk warga dari luar Yogyakarta mengingat saat ini tidak ada himbauan penutupan kawasan wisata. Selain Taman Parkir Senopati, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di Taman Parkir Sriwedari, lokasi sekitar Pasar Beringharjo, Taman Parkir Abu Bakar Ali, dan Taman Parkir Nabean. Namanya pembersihan, menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan masyarakat secara pribadi ini pun tetap kita lakukan. Dan ini di tempat khusus parkir, kenapa di TKP? Di wilayah kerja kami perhubungan, itu satu. Sehingga kami lakukan tempat ini yang biasa dikunjungi menjadi titik pertama masyarakat datang ke Yogyakarta. Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengaku pihaknya telah melakukan pengamanan dan isolasi di dua lokasi pasca ditemukannya dua warga positif terpapar virus corona. Lokasi tersebut adalah Pujo Kusuman dan Giwangan, di mana ada 16 keluarga di dua lokasi tersebut telah dipantau kondisi kesehatannya. Heru Purwadi membantah jika Pemkot Yogyakarta menetapkan zona merah corona di wilayah tersebut. Jadi kita ini kan karena punya satu orang yang positif, nah kita kan tracing. Nah tracing itu kita akhirnya tempat tinggal yang bersangkutan, itu ada dua rumah, ada di Pujo Kusuman dan ada di Giwangan. Nah tempatnya itulah, rumahnya itulah yang kemudian kita batasi penghuninya, kita batasi interaksinya dengan masyarakat sekitarnya. Yang terbaru, pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan surat edaran yang isinya menginstruksikan gerakan pembersihan massal di berbagai sarana publik dan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat menjaga kebersihan di tengah merebaknya virus corona. Hadiat Maja, Jogja TV.